Halo, assalamualaikum. Selamat jumpa. Di video pertama kali saya ini, saya ingin berbagi tips caranya membuat tempat sampah atau kotak sampah yang terbuat dari majalah-majalah bekas ataupun katalog-katalog yang sudah tidak terpakai daripada dibuang dan tidak berguna begitu saja, kita manfaatkan untuk tempat sampah di meja makan ketika makan atau untuk makan cemilan seperti kacang atau kuaci agar kulitnya tidak berserakan, bisa ditempatkan di tempat sampah buatan ini. Di sini saya sudah menyiapkan katalog bekas ya. Ambil satu lembar saja, ini sisihkan dulu. Pertama kita lipat menjadi dua bagian seperti ini. Lalu lipat lagi menjadi dua bagian. Ya, disamakan biar rata. Oke. Dan kita buka. Lalu kita ambil tengahnya, kita tekuk ke samping. Menjadi segitiga. Dan temukan tengahnya, lalu kita press sisinya. Lalu kita lipat balik. Sebelahnya pun lakukan sama seperti tadi. Ya, lipat balik. Menjadi tiga bagian seperti ini, segitiga. Lalu ambil yang atasnya, kita lipat ke tengah. Dan yang sebelahnya kita lipat lagi, pertemukan di tengah. Akan seperti ini. Ya. Dan yang bagian bawahnya pun sama, lakukan seperti tadi. Sudah seperti ini. Ya kan? Lalu ujungnya kita balik ke atas. Dan ini pun kita balik ke atas. Sudah seperti ini. Ada selembar yang dalamnya itu kita buat untuk mengunci. Lipat masukkan ke dalam. Ada empat sisi semuanya, kita lipat semua. Sudah jadi, tinggal dibuka. Ya, lihat, sudah bisa digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.